Pemirsa, lembaga pemeringkat International Standard & Poor's akhirnya memberikan status investment grade atau kelayakan investasi. Hal tersebut menjadi hadiah sekaligus tanggung jawab untuk bangsa Indonesia menjaga kepercayaan dunia investasi global. Keterangan dari S&P menyebutkan faktor pendukung Indonesia adalah kredibilitas dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kesuksesan program tax amnesty yang mendorong penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, level inflasi, dan defisit transaksi berjalan yang relatif terjaga. Kedepan Indonesia harus semakin memperkuat peringkat layak investasi ke level yang lebih tinggi, menyusul makin ketatnya persaingan antar negara-negara emerging market. Iya, Anda kembali bersama kami. Tadi kalau kita lihat memang ini nampaknya penghargaan, tapi tanggung jawabnya juga besar, parah. Dan ini kalau kita lihat bagaimana akhirnya tadi harus ada peran-peran dari pemerintah dan juga kita lihat memadukan bagaimana ini peran pemerintah dan juga swasta paling tidak agar sektor real ini ataupun investor ini bisa bergabung ke sektor real. Iya, yang pertama saya pikir adalah bahwa konsistensi daripada kebijakan itu harus dari pemerintah. Jadi kalau sebutkan A, laksanakanlah A. Supaya si swasta ini, para pengusaha ini pada saat dia membuat keputusan investasinya sudah berdasarkan keputusan A, besok jangan langsung berubah menjadi B. Itu penting sekali. Yang kedua adalah kalau memang sudah dibuat satu kebijakan baru, implementasinya harus terlihat sampai di bawah. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini yang dihadapi oleh kita akui bahwa pemerintah pusat ini sudah mencoba melakukan deregulasi, membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang memperbaiki struktur ekonomi kita ini. Akan tetapi di dalam implementasi, pelaksanaannya sampai di lapangan, apalagi sampai di tingkat provinsi atau tingkat bupati, itu masih mengalami hambatan-hambatan. Masih banyak perda-perda yang bertentangan. Ya, bahkan baru-baru ini yang membuat kita agak sedikit miris adalah bahwa perda-perda yang tidak perlu ini, waktu itu kan Presiden sudah menyatakan itu sudah dihapus saja. Oleh Mendagri dihapus, ternyata itu kalah. Jadi perda-perda yang tidak perlu, yang sebetulnya mengurangi regulasi-regulasi atau hambatan-hambatan di lapangan, di tingkat Pemda itu sudah dikurangi, ternyata itu tidak bisa. Nah, ini menjadi penghalang. Nah, dua hal ini menjadi penting. Jadi satu konsistensi tadi, yang kedua adalah implementasi. Niat daripada pemerintah pusat sudah ada, tetapi tidak cukup hanya niat, harus diimplementasikan sampai ke daerah. Oke, Anda melihatnya sampai saat ini masih kurangkah implementasi itu atau seperti apa dalam mungkin pengawasan dari pemerintah Anda lihat masih kurang sehingga implementasinya terlihat masih belum sempurna. Dan ini saya tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat semata, karena ini adalah sistem dari pemerintahan kita, sistem desentralisasi kita yang memberikan kekuatan yang terlampau berlebih menurut saya sampai dengan kabupaten. Jadi itu yang menjadi penghalang kenapa kebijakan dari pemerintah pusat ini tidak terimplementasi sampai ke daerah. Karena kekuasaan daripada bupati dan gubernur itu sangat kuat sekali. Ini sangat berbeda dengan yang dulu-dulu, rezim yang dulu. Oke, baik. Saya ke Pak Joshua. Ini nampaknya ada salah satu tantangan juga yang berat. Paling tidak ini bisa membuat ataupun ya bisa dikatakan sebagai penghambat akhirnya untuk perkembangan investasi kita di sini. Terutama bagaimana akhirnya kita memasuk kepada sektor real. Anda melihat ini juga seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, saya pikir itu juga salah satu yang masalah hambatan yang belum sinkron ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tapi yang berikutnya lagi adalah saya pikir bagaimana pemerintah juga harus memberikan insentif-insentif ya, karena belakangan ini kita melihat bahwa industri manufaktur ataupun industri pengolahan juga cenderung melambat ya ataupun menurun ya. Kita lihat kontribusinya sendiri pada ekonomi kita memang paling besar sekitar 21%, tapi laju pertumbuhannya itu malah melambat terus ya, bahkan di bawah dari pertumbuhan nasional. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita komparasikan dengan sebelum krisis 97-98, kita lihat memang industri manufaktur sangat berjaya ya. Bahkan pertumbuhannya atau pertumbuhan sektor tersebut
dua kali lipatnya dari pertumbuhan nasional. Jadi kalau kita menginginkan pertumbuhan ekonomi lebih maju lagi, dan karena kita melihat ini menjadi momentum yang cukup bagus, betul. Ya, jadi pemerintah mesti fokus dan juga tadi mensinkronisasi antara pemerintah pusat dan juga daerah, bagaimana caranya membangkitkan lagi industri manufaktur ya, yang menjadi yang akan menjadi sumber pendorong penggerak ekonomi kita ke depannya, dan juga bagaimana kita menggerakkan investasi ya, yang kita harapkan menjadi motor penggerak ekonomi ke depan ya, karena sejauh ini kita melihat bahwa ekonomi kita masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Nah, ini kalau gitu bagaimana sebaiknya untuk paling tidak pemerintah bisa menjaga ya tadi fundamental makro di Indonesia ini seperti apa kalau tidak seperti ini? Ya tadi makanya harus konsisten dengan fokus dengan reformasi strukturalnya, dan juga kita lihat juga pembenahan di semua sektor dan juga memberikan insentif. Ya. Anda melihat untuk saat ini terkait dengan hal itu apakah masih kurang atau seperti apa? Ya, kayak saya lihat di sini memang masih belum sinkronnya antara ya tadi misalkan dengan insentif yang sudah diberikan pemerintah, tapi belum disambut oleh misalkan sektor keuangan ya, karena kita tahu juga sekarang pertumbuhan kredit juga masih lambat ya. Okay. Dan itu kita lihat kalau misalkan nanti pada suatu titik di mana kita lihat tingkat risiko kredit sudah mulai mereda, saya pikir kedepannya kita harapkan risk appetite dari perbankan juga meningkat, dan itulah kita lihat sinkronisasi di antara ataupun peran besar ya dari sektor perbankan yang menjadi engine sektor keuangan, karena 70% aset keuangan kita memang masih perbankan, dan kedepannya kita harapkan yaitu bahwa semakin aktif lagi perbankan untuk menyalurkan ke sektor-sektor yang produktif gitu, sehingga ya tadi laju perekonomian kita, mesin penggerak ekonomi kita bisa bergerak lagi. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.